Assalamualaikum, hai semua. Hai. Hari ini kita jumpa lagi, hari ini kita masak dalam rumah. Dan memasak di luar, nanti ingat-ingat. Kasihan. No, what is this? Fish. Ikan basung. Pandai. Hari ini saya mau masak sama-sama si Ishal. Ada kawan saya mau masak sama-sama Ishal. So, apa yang kita masak hari ini, Ishal? Bukan masak ikan. Kita mau masak losun. Don, bukan mau cook tuh. Ini dia perhiasan di situ. Don, putin chat, oke? Oke. Oke, Don. Panas, nanti karena panas, iwan panas. No. Don't touch that. Oke. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk masak losun nih, losun orang panggil ikan masin, masak sama sayur bawang. Lepas itu sama-sama dengan bambangan. Aduh, susah kalau sama-sama dengan cannot disturb. You disturb, you go in front, oke? Okay? Okay. Don't disturb, don't touch. You watch only. Baru mas cantik tutup. Okay, bahan-bahan kita perlukan sayur bawang. Sayur bawang. Ikan masin. Chili padi. Bambangan, selalu orang pakai bambangan yang fresh tapi tidak, sebab bukan musim, so saya pakai bambangan yang mami saya sudah jeruk. Dan paling penting ini, lada putih. Ini. So, tanpa buang masa, mari kita start. Oh, terbalik. Astaga, Ishal bilang. Astaga, mami. Wow. Panaskan kuali. Panas. Woi, pandai. Siapa ni? Ini siapa? Panas. I cook baby lah. Okay. Okay. No, ka. Sian. Ishal doll. Okay. Kita masukkan minyak masak. Oh, nice. Ini paling simple punya masak. Wow. Paling cepat dan simple. Mami. Mami. Yes. Mami. Yes, sayang. Mami. Yeah. Mami. Yes. Mami. Ini mami kah? Nah, ini anak mami. Cannot, cannot. Nanti dia kena hot. Stay away, oke? Oke. Oke, pertama sekali kita masukkan ikan masin. Biar dia wangi satu rumah. Biar Cik Mas lapar lepas ini. Sing for mami. Dada-dada, you sing for mami. Hayalah, bayangkan kamu. Wah, punya wangi, Shal. Bau kah? Wangi? Wangi apa bau? Sedap? Nah, itu kakak. Baru tersedar dari nyentong kiwi. Hari ini kita mau masak ikan masin. Nah, kok gitu buka? Ini paling sedap nih. Masin, kak. Tidak berapa masin, kalau mau masak, pasti jadi sedap. Cik. Ini cakep. Lada pukul ke cili padi. Terus lada putih. Saya ingat itu french fries. You mau try french fries? Ini nama dia lada putih. Mami, saya mau french fries. Nah, itu french fries mami cook. French fries. Bukan french fries itu, Ishal. Banana. Jangan memanjat macam tuh. Mau apa kafe nih? Bau, dia bilang punya wangi ini. Pihis-pihis sudah. Sudah udah memang. Makan gula saya mau satu. Nah, kita masukkan sayur bawang. Sayuran. Sayur-sayuran. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga sedap mami ini masak kecil. Mami buat sedap cing. Cing era. Ini yang terlalu tak putih yang sudah hitam terus keluar dari beberapa cantik presentationnya. Ingat senang mendapat nih, mungkin adalah di pasar burung di sini. Ini karena pos nih. Thank you mami. Not mami, mama. Thank you mama, kasih pos untuk mami. Masak sama Ishai. Mami. Kalau sambil masak, kalau mau lagi sedap tuh, saya selalu selawat ya, tiga kali. Kalau dia sedap, kalau mati saya lah, kita mau petayam. Sekarang kita masukkan bambangan senjata utama. Boom, meletup. Siap. You want to try? Dap nih. Smell. Wangi. Wangi, sedap. Wangi kah? Bambangan bilang. Bambangan yang sudah dijeruk. What is? Inilah bikin banyak nasi ini. Ngantuk ihis kamu tinggal. What is? Kacau dia. Orang siapa panggil losun. Mami. Bambangan ikan masin Mami. Bersama sayur bawang. Apa Shan? Yes. Hah? Sesi, oh iya, hahaha. Biu, where sesi? Cuk. Oi panda. Dia tahu nama sesi. Ya sayang. Ibu. Iya sayangku. Nanti. Nama lain-lain dia panggil. Bila dia panggil ibu kita cekil. Supan garam. Michael, what is? Salt. Garam. Garam. Pandai. What is? Garam. What is? Ajinomoto sikit. Sugar. Ini baru sugar. Yeah. Eating sugar. Wow. No, papa. Telling lie. No, papa. Hoi, wangi, wangi. Ha, 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 ha. Ha. Shal, who is this? Mami. Pandai. Where is Stacy? Wah. First time dia panggil saya Stacy. Kurang asam punya budak. Awesome, boy Shal. Mengerait ngeran. Mami, Mami. Bilang. Hi, love you. Woi, wangi dia tidak terkata. Yang kameramen pun tolo reliur sudah. Mau pura-pura sedang. Shal, you want to eat this? Yes. You also want to try? Okay. Okay, are you sure? Sure. Macam sudah mau masak sudah nih. What is it? Ya. Mana sah kalau dia tiada kan? Ya. Ya. Iya ya. Ini sebelah sini. Sebelah. Ya. Tengok ya. Shal, si mami. Where's Stacy? Where? Where Akim? Where? Where Akim? Takut. Oke, sudah masak. Hai, nampak rupa dia tuh. Tidak mau ya kalau tadi dia takut. Oke, tutup api. Ready to serve. Ibu nih makan kan ya? Kita coba. Sebenarnya saya ini baru makan, baru melantak. Enggak nak pinggang loh. Rojak mie. Adik ipar saya yang berikan, yang pegang jamur ini. Terima kasih banyak-banyak. Sedap rojak mie. Isteri suruh makan lagi. Makanlah. Nasib baik. Nasib baik kita makan punya rojak mie. Kalau dia rugi-rugi, terlepas ini losun.
Ini yang paling the best, saya bilang pada bapak, saya bilang the best. Okay, selesai. Mari kita help dia. Cik Mas di situ nampak dah belio-lio kat situ. Tak sabar nak merasa. Gak pernah aku nampak ni, dia bilang. Oh iyo. Kalau orang selalu, kalau masak, orang bilang jadi kenyang. Ini, kenapa lah tak hidup satu hari? Tidak boleh kenyang, mungkin lapar. Tonton. Memanggil kan memaki. Berapakan lagi berteman bintang. Sayang tusuk dia. Ini baru siapa ni? Baru Dadi. Parut macam Dadi bilang. Alright, selesai losun kita. Nampak menarik tak ini? Menarik. Ada hijau, ada merah, ada kuning, kuning. Ada apa you taruh itu, Syal? Penambah rasa? Tidak apa-apa, yuk kita turun, turun, turun. So, sekian saja hari ini kita punya masak. Apa kau buang nih? Masakan hari ini, losun, sayur, bawang, bersama ikan masin, dan juga bambangan. Say first, bambangan. Bambangan. Panjang. So, mari kita makan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, okay? Nanti komenlah apa lagi yang kami mau masak. Ini dia losun dari permintaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bye. Assalamualaikum. Diajar senari bisa tahu. Sini. Ya, dia santapan kami malam nih. Rugi Akim. Dia sebenarnya pada makan semua nih, cuma dia sudah makan rojak mie tadi. So, bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada saya. Yang ini sumpah sedap. Saya tak tipu. Ini rebung. Rebung daripada Sabah. Mama tu saya buat postkan. Terima kasih, Mam. Dengan sebab ayam kampung. Dia dengan ayam kampung. Yang diberi oleh Alfred. Okay. Rebung ni, yang special ni. Rebung kat sini semuanya dia ada bau. Sebab dia kena rendam dengan air beras kan? Entahlah. Dia kena rendam. Kan? Yang ni dia tak ada. Dia ada bau langsung. Ada pokok tu kan. Orang ambil dia tak rendam-rendam. Memang kalau beli kat pasar tu memang fresh ada kat Sabah. Pokok dah sangat. Bambu. Bambu, sorry. Yelah, daripada pokok lah. Baik. Saya tak makan rebung. Tapi rebung Sabah saya makan. Cingir lah. Rasa air punya losun pula. Ini antara favorite dia juga, ikan basung yang digoreng, apalagi kalau sosok sama bacan. Tuk, tekan tut si Hakim. Makan sama ikan masin. Teru kembangan sikit. Dia kena, dia punya rasa ini kena balance nih kalau dia nih. Kalau saya cap masuk mulut, su. Makan sama nasi panas pula. AI. You nak makan dulu. Bukan, saya buat adiu pula, Cingira. Enggak, Kita pernah makan ni kan? Ini pertama kali saya buat untuk dia. Eksklusif untuk kamu, wahai subscriber. Tolong naik lagi, Ecing! Mami, mami. Yes, sayang. Dia power ni, bambangan. Berapaan? Kata kenyang tadi. Mami. Dah, jangan kacau orang tua makan. Balas luar! Kita seluar.